Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Kerbau banyak manusia. Pada berisik aja. Puset, meledak aja lu. Pak, 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 sebentar pak ya. Saya mau lihat dulu ada apa lagi teriak-teriak. Hei, ada kerbau banyak manusia. Ada kerbau banyak manusia. Sebulan masih udah beranak lagi. Eh bang, kali ini anaknya manusia. Alah, yang bukan-bukan aja lu. Tidur lagi apa yang bangun? Ilah, bener-bener gagal lu. Dengar ya sih gue ngomong. Dengar. Apaan? Lu masa daging kebo kan? Ibu Jack, kebo kita beranak manusia. Hah? Beranak manusia? Cepetan, di mana? Di mana? Dunia sudah kebalik. Kebo melahirin manusia. Sebentar lagi bisa-bisa manusia melahirin kebo. Pok, ini kerjaan si Jamal. Hah? Kerjaan si Jamal? Iya, lu selalu nggak inget. Dia sama bininya sendiri, nggak ada puas-puasnya. Kerbo sendiri sikat. Buset. Jadi si Jamal ini memperkosa kebo, no? Bukan begitu posa, tau nggak lo? Jamal ini ada suka-suka sama kebo. Tahu enggak lo? Hah? Ini selingkuhannya. Jadi si Jamal ini kumpul kebo sama kebo. Nah. Lu paham? Pas paham. Hei Jamal, bawa anak kebo lo kedinginan tuh. Ayo. Iya, jangan mau kesal kebonya aja. Sekali ngomong kok buset aja tuh, gua ngajar lu. Iya, Bu. Walah kamat. Bantanya rapiin. Oh, sayang. Yuk, yuk, yuk.
lagi. Emang gue macan apa? Iya, jangan nih. Belum dapat sayang, jawabannya yang capek. Ini orok, pukulannya keras banget, kayak pemain tinju Muhammad Ali. Aduh, aduh. Bayi dikasarin, kagak boleh lagi. Aduh, bayinya gendut banget. Coba ya, lihat dia dibukanya, ada apaan ini ya. Bang, cincin bang. Iya, ya. Petin ini. Bang. Kayaknya ini orang udah mulai kelaparan, Bang. Terus? Ya, Abang cari susu. No, Bang, di deket rumahnya Bang Manaf ada peternakan sapi. Abang cari di sono susu. Aduh, gua malu keluarnya muka gua bonyok begini. Gimana sih lu, ah? Ayo, cepetan. Jatuh. Kemana-mana. Tunggu ya. Tunggu bentar ya. Kesel gua. Untuk sementara nih susu gua pinjemin sama tetangga sebelah tuh. Lu kasihin. Nah, Neng. Nah. Ya, ya, Neng. Ya. Lihat gua apa ya? Sekali sedot abis. Abis, Bang. Mantesan dia nangis, Bang. Kayak mobil tank ini anak. Bang, Bang. Dia nangis, Bang. Cepet cari lagi. Nyarinya di mana? Daripada dia nangis, masih haus nih. Ya udah, cep. Bapak nyari lagi ya, Neng. Ya. Diam. Lu ngamain dia, gua suruh keluar. Ngapain di situ? Lagi dicari lagi, Bang. Cucu, ya? Iya, iya. Amat nih bayi. Buset. Buset deh, udah habis aja. Eh, lu lapar apa doyan, ha? Ketawa lagi ditanya. Lapar apa doyan? Ya udah, masuk yuk. Bobo ya. Bobo ya. Aduh. Jana? Iya, Bang. Udah tidur, Jana? Belum. Iya, dari pagi sampai sore berapa liter dia nyusunya? Abang kagak ngeliat tuh. Ini baru nambah lagi, Bang. Astagfirullahaladzim. Satu jerigen habis. Iya. Api gua. Bang, biar kata orang nih anak kebo. Terus? Tapi nih bayi udah jadi anak kita, Bang. Karena kita nemunya di kandang kebo kita. Mungkin aja Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunin dari langit buat kita, Bang. Bener, Jana, apa yang lo omongin. Sekalipun kita orang susah, jarang ketemu nasi, tapi anak ini perlu kita rawat. Soalnya lo tau diri kan, lo kawin sama gue 25 tahun, dan punya anak kan? Iya. Yeah. Eh, Abang. Abang belum kasih nama sama ini anak. Astagfirullahaladzim, gue lupa. Gue ada ide. Ini anak kita namanya si Sam'un. Sam'un? Kayak nama Nabi. Nabi Sam'un orangnya gagah dan perkasa. Nah. Oh, jadi biar gagah ame perkasa gitu ya, Bang? Ya, benar. Juga ya. Eh, Bang, siapa tahu kita melihara nih anak, kita dapat anak betulan. Ancingan gitu loh, Bang. Lu kepengen punya anak? Iya. Oh, lu aja orangnya begitu. Udah, sekarang gua mau ke pasar dulu. Iye. Gua mencari daun ya. Iya. Neng, bawa pergi, Neng. Ya, bawa. Ya.
ampun. Jangan lo. Dan lu lupa apa? Anak kita namanya Samun. Samson lagi sebut. Eh, Abang, orang di kampung sini kagak ada yang manggil Samun, yang ada manggilnya Samson. Denger lu ah. Lu kenapa? Kenapa Samun? Seo. Enggaknya lapar. Buset deh. Tadi pagi baru sarapan, segarin udah lapar lagi. Perut lu karung apa? Bukan be karet. Makan dulu lu makan. Ih, ayo kan. Kenapa mukanya begitu? Empet gua. Tambah anak tambah biaya, tahu enggak? Ih, Abang berubah semenjak punya anak beneran, jadi bawel. Bagaimana gua mau bawel? Sekarang usaha lagi macet, nyari duit di mana? Itu urusan Abang. Perempuan cuma ngomel doang bisa lu. Lu bisa nyari duit. Nasi itu jangan dibohongin aja, lu makan dong. Makan pakai lauk begini mana bisa nambah, Bang Samson. Makan sepiring aja udah begah. Kalau mau makan yang banyak, makan merem. Hidung lu tutup. Garis aja semuanya. Nggak usah lihat apa lauknya, nih kayak gue nih ya. Astagfirullahaladzim. Tuh lihat, orang apa-apa tuh. Abang tahu kagak? Ayah itu tiap hari masak beras tuh 5 liter ngabisin. Padahal orang yang anaknya 2 kayak kita paling ngabisin cuma 1 liter. Jana, gue harus ngomong apa lagi? Si Samun dari masih orok emang makannya rakus. Be, inget be. Kalau ngomongin orang, jangan depan orangnya. Itu bukan rahasia namanya. Biar lu denger sekalian. Tuh, lu lihat kendi dikokok begitu tuh. Aku kurang berapa segini ya? Bang, ini tambah lagi ya, Bang. Iya. Ih, Bapak ikut ikut kita. Terima kasih. Tinggal pasti banyak. Rambutan 5 ikat. Rambutan 5 ikat. Turun. Be, gimana turunnya, Be? Iya. Pala, Bang. Jadi pegang begini. Ayo, turun. Nah, pegangan. Nah. Aduh, berat banget. Dah, turunin tuh dulurnya. Duduk. Eh. Mau main lu? Boleh ya? Ini, Bang. Mau kemana lu, gue tanya? Mau ngambil durian, Bang. Pakai pikiran. Yang kemarin lu belum bayar. Ya ini mau dibayar. Sih. Berapa duit ini? Ya hitung aja dulu. 30. Iya, 30. Ngambil duriannya berapa? 100. Iya. Lah iya ngambil 30. Nih, Abang enggak tahu nih. Saya ngambil durian 100, tapi yang laku cuma 50. Yang 50 lagi busuk. Eh, gua enggak mau tahu itu akal pedagang. Ngambil 100 biar 100, lalu yang busuk ke sini. Abang mau durian busuk. Ini soal kedua, gue mentipah muka lu kek. Lagi-lagi kalau nggak punya duit, ngambil duit 20 cukup. Utang lu banyak sama gue. Be, emang babi banyak utangnya, Be? Jangan pakai nanya. Babi lu utangnya banyak sama gue. Bakal ngempatin lu, kebo. Eh, Bang, kalau ngomong kira-kira, ini sesam un, bukan kebo. Udah, Un, jangan jadi belanja. Pak Samson! Pak Samson, ini Dahlia punya coklat. Buat Bang Samson aja deh. Papaan sih lu? Orang dia biasa makan singkong sama ubi pakai segala kasih coklat, enggak? Bang Samson kan kasihan ya. Kasihan. Dahlia, mesti dengar kata nya dong. Dia emang gak pantas makan coklat. Pantas sih gula Jawa sama kelapa. Eh, mau coklat ya? Beli.
Son. Iya, Be. Babe, ngomong-ngomong sama lu jangan marah ya. Orang kata apa kek, biarin aja. Emang kita orang susah. Tuhan juga adil. Siapa tahu masa depan kita lebih senang daripada dia, ya. Son, kapan lu mau sekolahnya? Ikut dagang mulu. Udah yuk. Udah, Babe tahu, Sampun pengen sekolah kan, kayak teman-teman Sampun itu. Tapi Sampun tahu dong keadaan Babe. Babe cuma jadi tukang buah-buahan, itu pun boleh ngutang. Yang namanya boleh ngutang, tempo-tempo laku, tempo-tempo tekor. Iya Be, Sampun gak pernah masalahin kok untuk sekolah Be. Yang penting Sampun udah bisa baca sama tulis huruf Arab gundul Be. Tapi Sampun mau nanya satu Be. Apa? Emang benar kata orang Sampun ini anak kebo Be? Jangan-jangan dia. Jana! Eh, Pak Indun. Sini lu. Diem-diem, laki lu tuh sering minjem duit sama laki gue. Iya, Pak. Ya udah buruan, bayar utang-utangnya. Sekarang juga. Pak, kalau Ayah punya duit, Mpok kagak usah repot-repot kemari. Ayah yang ke rumah Mpok. Heh, lu nih ya, udah laki lu bikin gue kesel. Sekarang anak lu lagi si Samson. Susah bener gue bilangin. Emangnya Samson kenapa, Pak? Kan udah gue bilangin. Jangan pernah Samson itu ngajak main anak gua si Dahlia. Masih aja ngajakin main. Namanya juga anak-anak, Pok. Demenannya main. Eh, bukannya begitu, Jana. Gua cuma gak mau anak gue ketularan bego sama anak lu. Anak tuh gak sekolah, bego, dekil. Entar anak gua kerjaannya main mulu sama anak lu. Ketularan bego lagi lama-lama. Eh, satu lagi. Selama laki lu belum bayar utang sama laki gue, bilang sama laki lu jangan pernah ngambil dagangan laki gue lagi. Ngerti lu? Ada apaan sih? Itu bocah lagi ngelamun aja, Bos. Ya udah iyain aja. Mau lo kawinin nyanya? Si Bos bisa aja. Kasian kan kalau kesurupan. Udah iyain aja. Sebentar ya, Bos. Sebentar. Ada-ada aja. Tolongin, Bos! Aduh, Bos! Saya nggak bisa turun nih, Bos! Gimana, Bos? Aduh, Pak. Ampun, Pak. Ini saya kan, ampun, Pak. Enak aja lu minta maaf. Lu bikin sengsara temen gue. Lu jangan lari, lo. Jangan lari, lo. Bos! Lu jangan kabur, ya. Maju, lo! Cepat! Bapak mau mukul saya? Iya! Udah nih, pukul. Lu kuat banget, lu! Makan apaan, lu? Lu rasain, lu, ya? Sekali lagi, nih! Lu sih susah diaturnya. Dikasih duit berapa aja abis. Coba nyelengin kayak orang-orang. Buat masa depan kita. Ngerti lo? Kan abang tahu duit kita sehari-hari abis cuman buat kasih makan si Samson. Abang sendiri juga udah banyak utang sama Bang Manap. Kalau begini terus ya bang ya. Lama-lama kita sekeluarga bisa mati kelaparan. Apalagi tadi Pak Indun udah ngancem ayah bang.
kalau abang kagak bayar utang, abang kagak boleh ngambil durian lagi. Astagfirullahaladzim. Gue juga lagi bingung, Jana. Kita ini sekarang udah gak punya apa-apa lagi. Lu tahu sendiri kan, punya kebun satu gue jual buat beli susu Samson. Bang, jangan-jangan orang tuanya si Samson sengaja naruh Samson di kandang kebo kita. Karena dia sendiri gak mampu ngasih makan si Samson, Bang. Ah, mana gue tahu. Bang, gimana kalau si Samson itu kita kasih orang lain aja, Bang? Kok lu jadi ngomong begitu sih? Kan kita udah sepakat. Si Samson itu kita jadiin anak kita. Iya sih. Ayah juga udah terlanjur sayang banget sama si Samson, Bang. Tapi... saudara di Bandung, Bang. Enggak. Enggak, Pak. Ntar kalau si Dahlia udah lulus SD, kita sekolahnya di Bandung, Bang. Kalau perlu sampai lulus kuliah. Gua terserah lu aja. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa sih? Ya, Bang. Segera naik teras gue lagi, bukan nunggu di luar. Kotor semua, ada ubun gue dah. Ah. Ininya, ayah mau bayar utang babe ayah. Bagus nih anak nih, bela orang tua nih. Eh, duit dari mana lo bayar utang bapak lo? Ayah mau bayar utang babe ayah pakai badan ayah, be. Eh, saya mau beli badan lo kayak lembu begitu. Nah, badan dekil kumel begitu mau laku berapa? Taruhnya dipotong, gue nggak doyan daging kebo. Tolonglahnya, babe. Ayah kerja apa aja nggak apa-apa deh. Nggak usah digaji, seumur hidup juga nggak apa-apa. Yang penting utang babe ayah lunas, be. Anak serius ya ngomong ini? Iya, Bang, tanya aja. Kerja seumur hidup nggak usah digaji. Lo ngomong bener nih? Serius, be. Kebetulan nih, Bang. Kita kan lagi bangun rumah, Bang. Ya, kita suruh aja nih anak kebo ngangkutin batu dari kali kemari, Bang. Sekalian dia jadi kulinya juga. Gue nanya nih. Lu kuat ngangkat semen? Jangan kan ngangkat semen. Ngangkat babe aja ayah kuat. Kok tahu lu? Tapi gak apa-apa, Bang. Kita coba kasih kerjaan, Bang. Tapi gak usah seumur hidup, Bang. 10 tahun aja. 10 tahun? Ya, babe, banyak bener 10 tahun. Ayo boleh nawar ya, be. 15 tahun aja ya, be. Lu nawar? Nawar maju, bukan mundur. Bagaimana sih lu? Wah, bener-bener lu. Ya udah deh, mana yang baik buat babe aja. Yang penting utang babe aja lunas. Mulai besok lu kerja, ya? Iya. Nggak seumur hidup, 10 tahun lu. Iya. Kasih ya, be. Besok ya, jangan lupa. Hei! Enggak. Ya udah. Ini sih, assalamualaikum. Selama kenapa sih dari tadi? Sedih aja. Gue barusan bikin perjanjian sama babenya Dahlia. Gue harus kerja 10 tahun untuk ngelunasin semua utang babe gue. Lo kerja 10 tahun? Iya. Nggak digaji? Iya. Berarti lo kerja rodi dong? Kayak zaman company aja. Jangan begitu lo, kasihan Samson. Ah, berisik lo botak. Lu juga! Ini apa sih? Nah, namanya berdua. Gak pernah akur. Dasar tukang ngeramal kagak bener lu. Bukan ngeramal gak pernah becus. Eh, nyari
nyari duit yang benar, jangan kayak gitu, ngebohongin orang mulu. Enak aja lo, kayak lo bener aja lo. Lo tuh toko kabar keliling, bohongin orang juga. Ngakunya ngasih obat rambut, lo aja botak. Lo jangan ngomong-ngomongin rambut ya, ini emang udah dari sononya. Bibir lo tuh, congor lo kagak bener juga. Lo jangan ngina bibir gue lo ya, kurang ajar lo, berani sama gue lo. Lo takut sama lo. Masih banyak? Dikit lagi. Waduh, bener-bener lo kerja. San. Berapa karung yang masuk? Satu, dua, tiga, enam, sembilan. Stop. Apa-apaan sih lu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh, ngitung yang bener dong, sebangkut gue. Maaf, be. Beres, bos. Duduk. Lu udah tahu kenapa lu gue suruh duduk? Belum. Son, setelah gue oret-oret di almanak, lu ternyata udah 10 tahun kerja sama gue. Jadi lu punya hak buat nerima imbalan dari gue. Ini gaji lu yang pertama. Banyak anak. Ini tandanya orang yang rajin. Ini lu kasihnya lu. Ya. Bakal saya nih, Bek. Oh, bakal lu. Berarti utang babe saya lunas dong. Babe lu masih tetap punya utang sama gue. Oh. Pas saya udah kerja 10 tahun. Gue bercanda lu. asal lu tahu ya. Semenjak lu ngelamar minta kerjaan sama gue, utang babe lu gue udah lunasin. Bener nih, Bek. Makasih, Bek. Makasih. Alhamdulillah. Oh iya, makasih ya, Pak. Lo tadi ke toko beras, terus katanya pulangnya mau mampir sekalian di kantor wali kota. Ah gitu, ih Mami kangen banget tau gak sih? Kacamata keren tuh. Oh, ini... Lihat. Untuk anak muda, cocok nih. Mami juga keren. Kan masih muda. Makanya bagaimana sih? Ini, coba. Keren. Minggir lah. Iya, ini jalanan. Lo kesana. Oh iya, iya. Masih iya, udah digembok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Punya siapa nih? Punya siapa? Lia. Buka. Kenapa? Buka, nggak pantas. Iya, nggak pantas. Coba, udah Lia pakai. Ini emang buat anak muda, Pi, nih ya. Tuh, emang punya dia, Pak, sangat dia. Papi mau tanya, bagaimana kuliah lu di Bandung? Wah, itu sih beres, stres, Pi. Tenang aja. Bagus. Tapi, kayaknya Lia mau pindah kuliah di Jakarta, boleh nggak, Pi? Mau pindah?
No problem. Dahlia mau di Jakarta boleh, di Eropa boleh, di Amerika boleh, eh? Di Rangkas Bitung boleh, Rangkas Dengklok boleh, pokoknya papi biayain. Benar, Mi? Aduh, papi masa udah gak kuat lagi sih gendong Lia. Sekarang papi udah lemah. Sekarang udah gak kaya dulu. Dulu kan digendong-gendong di sini, banyak pacatan. Tapi kalau manggul masih bisa, kalau manggul. Bisa ya, papi. Punya duit kagak? Babe duit dari mana? Bang, kasih aja. Masa abang kagak ada sih? Paling dia cuma minta 1.000. Ya kalau ada mah gua kasih kan duitnya kagak. Entar dulu. Samson kagak mau minta duit. Ah, tapi nih, gaji pertama Samson semuanya 300.000. Ah, yang 100.000 bakal Samson pergi kerja. Terus yang 200? Bakal nyame babe. Astaga. Ya? Kok nyame babe jadi sedih? Gimana babe nggak mau sedih, Son? Babe kan tahu, lu kerja dari pagi, nggak digajikan, cuma dikasih makan doang. Udah sepantasnya Samson begitu. Samson kan anak nyame babe. Samson, nya tuh bener-bener bangga ame lu. Son, lu masih inget kagak Dahlia, teman kecil lu? Iya, Nyak. Samson ingat. Dahlia tuh tadi siang pulang dari Bandung. Katanya sih dia mau kuliah di Jakarta. Son, nggak usah bingung. Kalau lu kepengen kawin, ntar Bobi cariin. Pembantunya Haji Rojak. Heh, abang. Anak kita mau dijodohin sama pembantu. Mau lu sama pemain sinetron. Lu tahu kan, si Indun tuh ngancam kita, anak kita nggak boleh bergaul sama anak dia lagi, yang namanya si Dahlia. Tetap aja bukan berarti sama pembantu. Udah. Nyame bawe kagak usah pusing. Soal jodoh Samson. Samson aja belum mikirin kawin. Samson masih pengen kerja. Sampai suatu hari nanti, kalau Samson udah kaya, Samson nongkosin nyak ame babe. Pergi haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesampaian. Udah dong, jangan mewek. Samson paling kagak bisa ngeliat orang mewek. Udah, Samson mau pergi. Mau cari angin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, dari kita nemu Samson di kandang kebo, sampai dia sekarang umurnya udah 20 tahun lebih, tapi belum ada yang kemari ya bang, ngaku orang tuanya Samson. Udah, Samson itu sekarang jadi anak kita. Ya, Be! Aku lagi kurang. Ya! Oh, kenapa sih lu? Hah? Ayo masuk anginnya, Be! Nyak, tolong kerokin ayo dong. Ayo masuk angin nih. Orang-orang jadi satpam nggak pernah masuk angin. Babe sih, bisanya marah terus. Abang kagak boleh begitu sama anak. Angin tuh salahin angin. Kenapa bisa masuk ke badan aye? Tuh salahin. Ah, udah ya. Babe sih ngomelin dulu. Udah, sini nggak kerokin. Ah, babenya jelek pakai masuk angin lagi. Ning cakep. Buset. Bini gue megang duit tadi, gue belum dibagi. Hei, duit bagi gue, hei! 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 Bang Samson. Teman kecil abang. Dahlia. Dahlia. Tapi kok Dahlia jadi begini? Aduh abang, walaupun kita tinggal di pinggiran Jakarta, jangan mau kalah sama orang Jakarta. Ini namanya tren, lagi mode.
Astagfirullahaladzim. Aurat dah, Lia. Aurat. Ih, udah deh. Abang jangan komentarin penampilan Lia. Yang jelas, Lia seneng banget ketemu sama Bang Samson. Abang seneng gak sih ketemu Lia? Iya. Abang seneng banget ketemu Dahlia. Seneng banget. Ya udah deh. Kalau gitu ntar Abang mampir ya ke rumah. Ada oleh-oleh dari Bandung buat Abang. Iya, Dahlia. Iya, Dahlia. Dah, Bang. Dah, Dahlia. Astagfirullahaladzim. Dahlia. 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 Gimana Bang, anak kita si Dahlia udah gak kampungan lagi kan ya? Dun, asal lu tahu ya, kalau ngomong soal anak gua malu nih di kampung. Emangnya kenapa? Si Dahlia dandannya rebo bener, udah pakai emas, pakai celana pendek, pusar kemana-mana, pakai kaos singlet. Pantes juga kagak, kita tinggal di kampung. Banyak menatik. Abang gaul dong Bang, makanya Bang, nonton koran, baca TV. Salah ngomong lu. Nonton TV, baca koran, tuh. Itu maksud ayah tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Bo, ngapain lo kemari? Saya mau ketemu Dahlia. Apa? Dahlia. Masih juga lo mau nemuin Dahlia anak gue. Ternyata nggak cuman kulit lo doang yang tebel kayak kulit badak ya. Muka lo juga no. Kayak muka tembok, kayak gitu malu. Gue minta lo pergi dari sini. Mulai sekarang jangan sebut-sebut lagi nama anak gue ya. Pergi, pergi! Masuk! Pergi, bukan masuk! Lo tuh mesti tahu diri. Lo sama keluarga lo masih bisa makan, masih bisa hidup sampai ini hari, itu karena gue. Karena bapaknya Dahlia. Mendingan gak usah nyari gara-gara lo, daripada lo sama keluarga lo belangsak lagi kayak dulu, mau lo. Maafnya, saya tahu diri. Saya tahu siapa saya. Tapi saya datang kemari, bukan atas kemauan saya. Kemauannya Dahlia. Ah, mana mungkin. Mendingan pergi deh, pergi. Sebelum gue naik darah, pergi. Iya, be. Saya kagak pantas buat teman-teman Dahlia. Saya pamit. Assalamualaikum. Tapi kok galak banget sih? Ini alalinya Bang buat Bang Samson. Apaan sih lu? Masih aja berteman sama Samson. Udah tahu mami papi lo enak bener liat mukanya dia. Mami gimana sih? Masa temenan aja gak boleh sama Bang Samson? Masuk. Masuk! 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 Kita disuruh ngobrol di kamar. Gua hajar ntar lu. Kurang ajar lu ya. Temen. Lu lagi? Ngangsak aja lu. Sekarang lu temenan berdua. Terus aja begini tiap hari gua biarin. Lama-lama demenan lu berdua. Mau lu kawin sama tuh anak kebo? Kawin? Saya mau kawin. Emang maunya? Lu cuma ngandelin otot doang, otak lu mandul. Sekarang pergi. Pergi, gua bilang pergi. Jangan pergi naik darah. Pergi! Yaudah deh, Dahlia. Bang Samson pulang. Assalamualaikum. Yang menyopet di kereta lu ya? Bang Samson! Lu mau hadiah? Beli, pakai duit. Mau coklat ya? Beli. Bang, ini tehnya. Mari. Bang, Abang apa kagak bosen apa?
Dari abang perjaka sampai abang kawin ame ae, sampai kita punya anak dua tuh si Samson sama si Isro, masih aja gini hari jualan durian. Eh, Bang, lihat tuh, Bang Manap udah jadi bandar beras. Eh, lu bisanya cuma ngomel doang. Gua juga pengen dagang yang lain. Kalau perlu dagang mobil, modalnya kan kagak. Aduh. Babe, jembul kaki Babe ketiban durian, Babe nggak bisa nganterin durian buat langganan. Hah? Yaudah, Babe obatin aja kaki Babe, biar Samson nganterin durian. Nah, betul tuh, Be. Eh, Samson, emangnya lu kagak kerja? Tarnya, siang-siangan. Yaudah deh, anterin. Lu mau ikut kagak, Tro? Kagak, biar abang aja duluan, ayo ntar belakangan. Yaudah, Samson pergi ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian kerja? Kerjanya. Berangkat dulu ya. Weh, berangkat dulu. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Bang? Mang, kayaknya jadi orang jangan suka ngomel-ngomel sama si Isro. Baru dia masuk angin, abang udah ngomel-ngomel. Sekarang rasain tuh. Udah lu gak sampe ngomelin. Gue batin kaki gue nih. Males, gue di dapur masih banyak kerjaan. Bibi, kalau kita kena penyakit kagak mau obatin, coba bakal kurang duit. Bacotnya. Aduh. Aduh. Bang, Dahlia. Dahlia.